Nekat menerobos lampu pengatur lalu lintas, dua pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di persimpangan Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa siang. Kecelakaan berawal ketika salah satu pengendara motor nekat menerobos lampu pengatur lalu lintas dan dari arah berlawanan muncul pengemudi ojek online yang sedang membawa penumpang. Pengemudi ojek online yang jatuh dan menderita luka cukup serius dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh pengguna jalan lain yang melintas di lokasi. Sedangkan penumpangnya selamat. Jombang, Jawa Timur, seorang guru tewas setelah tertabrak mobil dinas kepolisian di Jalan Raya Desa Peloso Kerep, Kecamatan Sumobito pada Selasa siang. Insiden ini bermula saat kendaraan dinas polisi yang dikendarai Bribtu Fitron Tutus Yuda melaju dari arah timur ke barat. Diduga kaget, pengemudi menghindari kendaraan dari arah berlawanan. Saat itu roda depan mobil menabrak batu dan pengemudi hilang kendali sehingga menabrak dua pengendara motor dari arah berlawanan. Akibatnya, seorang pengendara motor yang diketahui seorang guru tewas di tempat kejadian dan satu orang lainnya terluka. Kini anggota kepolisian tersebut masih diperiksa oleh petugas dari Polres Jombang, sedangkan korban tewas dibawa ke RSUD Jombang. Kecelakaan juga terjadi di ruas jalan tol Cipali kilometer 74 Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa, saat seorang sopir truk dan kernetnya sedang mengganti ban. Saat itu sebuah minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cirebon menuju Jakarta menabrak kedua orang tersebut dan pengemudinya melarikan diri. Sopir truk tewas dan kernetnya terluka. Kini anggota Satlantas Polres Purwakarta masih melakukan pengejaran dan pengecekan CCTV untuk mengetahui ciri-ciri pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.